Halo Sobat Anggrek. Akhirnya kita bisa melanjutkan pembahasan tentang pupuk. Setelah di video pertama saya membahas tentang 3 jenis pupuk yang saya gunakan beserta unsur-unsur nutrisi yang penting bagi perkembangan anggrek. Di video ini kita akan lanjut meramu ketiga jenis pupuk tersebut menjadi larutan nutrisi yang tepat bagi anggrek. Untuk itu, di sepanjang video saya akan banyak dibantu oleh 2 alat ukur ini, yakni PPM meter dan pH meter. Karena kita akan membahas tentang dosis, komposisi, dan pH atau derajat keasaman larutan nutrisi yang tepat bagi anggrek. Namun sebelum itu, di bagian awal video saya ingin mengajak Sobat Anggrek untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana anggrek secara natural menyerap nutrisinya di alam. Dari situ kita akan paham mengapa larutan nutrisi untuk anggrek berbeda dibanding tanaman lainnya, termasuk juga kriteria air yang baik untuk pupuk maupun untuk menyiram anggrek sehari-hari. Bagi sobat anggrek yang belum menonton video bagian pertama tentang pupuk, sekarang saya tambahkan linknya di bagian atas video, silakan diklik di sana. Tanpa menunda lebih lanjut, mari kita mulai pembahasannya dan ini akan menjadi video terpanjang yang pernah saya posting. Kebanyakan anggrek merupakan jenis tanaman epifit, yakni menempelkan akarnya pada permukaan kulit pohon atau benda lainnya. Anggrek kemudian menjalarkan akarnya di sepanjang permukaan benda yang ditempelinya. Tujuannya ada 2. Pertama, agar dia semakin kokoh menempel. Yang kedua, untuk memperluas bidang penyerapan nutrisi. Nah, bagaimana nutrisi akhirnya sampai pada akar anggrek yang menempel di permukaan benda lainnya ini? Yakni dibawa oleh air. Kalau di alam, itu sangat tergantung pada air hujan. Jadi air hujan sambil turun ke bawah melarutkan zat-zat organik yang dilaluinya, kemudian sampai ke akar anggrek yang akhirnya diserap oleh anggrek. Dari sini kita bisa menarik 3 poin penting. Yang pertama, agar nutrisi sampai ke akar anggrek harus dilarutkan dalam air. Yang kedua, karena di alam anggrek sangat tergantung pada air hujan, secara morfologis akar anggrek juga menyesuaikan pada kondisi air hujan, yakni sedikit asam. Dengan kata lain, anggrek lebih menyukai kondisi yang sedikit asam dibanding kondisi yang netral atau basah atau alkalin. Yang ketiga, karena pelarutan zat-zat hanya sebatas air mengalir dari atas ke bawah sampai mengenai akar anggrek, bisa dipastikan kandungan terlarut sampai ke akar anggrek adalah dosis yang rendah. Itulah sebabnya akar anggrek gampang gosong kalau kita memberikan pupuk dalam dosis yang tinggi. Bagaimana kriteria dosis tinggi dan dosis rendah yang disebutkan di sini? Ini terkait juga dengan kualitas air yang kita pakai, apakah bagus bagi anggrek apa tidak. Semuanya itu biasanya dikaitkan dengan jumlah kandungan terlarut dalam air yang kita pakai. Ya sobat anggrek, pada dasarnya setiap air yang kita pakai, bisa air tanah, air ledeng, air pam, atau air lainnya itu sudah ada kandungan terlarut di dalamnya. Bisa berupa nutrisi yang diperlukan anggrek atau sama sekali bukan yang diperlukan anggrek. Nah, air dengan kandungan terlarut ini bagi akar anggrek ibarat udara pada paru-paru manusia. Semakin bersih udaranya, semakin kecil kandungan polutan di dalamnya, semakin sehat paru-paru kita. Demikian juga semakin kecil kandungan terlarut air, akar anggrek semakin segar. Ini sambil saya ukur ya sobat anggrek berapa kandungan terlarut dan pH derajat keasaman air yang biasa saya pakai. Untuk menentukan jumlah kandungan terlarut, kita butuh satuan. Dan satuan yang biasa dipakai adalah part per million. Jadi berapa bagian kandungan terlarut dalam 1 juta bagian air. Itu bisa diukur dengan menggunakan alat ini. Namanya TDS meter. Iya. Kalau sobat anggrek serius menekuni hobi ini, saya sarankan untuk punya TDS meter maupun pH meter karena ini sangat bermanfaat. Tidak perlu yang mahal, yang penting bisa berfungsi ya. Oke, saya mau tunjukkan ke sobat anggrek TDS meter. Kalau kita nyalakan, di bagian screen akan muncul seperti ini. Sebentar. Iya, ini kelihatan. Kelihatan ya. Ada 3 digit angka di sini. Dan ada tulisan PPM di bagian pojok kanan bawah.
part per million. Nah, jadi pada saat diukur akan muncul angka di sini menunjukkan berapa ppm kandungan terlarut dalam air kita. Dalam konteks memelihara anggrek, air berdasarkan kandungan terlarutnya dapat kita bedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, very soft water, air yang sangat ramah bagi akar anggrek karena kandungan terlarut di dalamnya di bawah 100 ppm. Yang kedua, 100 sampai dengan 300 ppm masuk kategori soft water. Ini masih ramah bagi akar anggrek, masih oke ya dipakai buat siram-siram. Kemudian ada juga medium water, 300 sampai dengan 500 ppm. Masih bisa ditolerir oleh akar anggrek meskipun mungkin anggreknya tidak terlalu happy. Dan yang harus dihindari adalah hard water di atas 500 ppm. Ini yang berisiko membuat akar anggrek menjadi gosong. Dalam rangka pemupukan, saya menyarankan sobat anggrek memakai very soft water di bawah 100 ppm, karena itu berarti ruang gerak kita menambahkan pupuk, ya pada saat kita tambah pupuk, ppm akan naik ya, itu lebih besar, sampai 500 ppm. Jadi masih lumayan banyak pupuk bisa kita tambahkan tanpa membuat akar anggrek menjadi gosong. Bagaimana bila air yang kita pakai ternyata udah masuk kriteria soft water atau medium water? Nah, sebagai alternatif, sobat anggrek bisa menggunakan air hujan atau air tampungan AC karena kedua jenis air ini memiliki kandungan terlarut yang kecil. Bisa coba diukur pakai TDS meter tadi ya. Tapi ya itu, ada alternatif, tidak harus membeli Aquades atau osmosis water untuk filter gitu, nggak perlu, bisa pakai yang murah sih tampungan air hujan ya, apalagi sekarang musim hujan. Sudah kayaknya, ayo kita lihat berapa kandungan terlarut air yang saya pakai. Iya, ini 45, memang biasanya antara 40 sampai dengan 50 kandungan air tanah saya. Dan ini ramah bagi, sangat ramah ya, masuk kriteria very soft water, sangat ramah bagi akar anggrek. Selain buat pupuk, bagus, ini juga bisa untuk membersihkan sisa-sisa kimia atau kandungan terlarut dalam pot anggrek. Sekarang kita lihat pH atau derajat keasaman air saya adalah 6. Ini juga bagus bagi anggrek, sobat anggrek, karena anggrek menyukai kondisi yang sedikit asam, antara 5,5 sampai dengan 6,5 dalam satuan pH. Ya. Oke, kembali kita lihat 45 ppm. Larutan pupuk saya ada di kisaran 300 ppm setiap pemupukan. Berarti saya bisa menambahkan kombinasi ketiga pupuk yang kemarin kita bahas ya, NPK, kalsium nitrat, dan magnesium sulfat sampai dengan 300-an. Saya bisa bergerak di antara 250 ppm untuk ketiga jenis pupuk. Nah, bagaimana komposisi ketiga jenis pupuk untuk 250-an ppm itu? Itu akan kita bahas selanjutnya. Tiba-tiba screen-nya berubah jadi Excel. Iya, sobat anggrek, Excel merupakan tools yang biasa saya pakai di kantor. Dan kali ini ingin saya pergunakan untuk menunjukkan bagaimana saya menghitung komposisi pupuk yang akan kita larutkan. Bagi sobat anggrek yang ingin melihat langsung hasil akhirnya, bisa maju 3 menit ke depan di video ini, jadi tidak perlu melihat bagaimana saya menghitung. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana saya datang dengan 300 ppm di larutan kandungan pupuk saya. Pertama-tama kita masukin target ini di sini, 300 ppm. Jangan lupa masukin juga kandungan terlarut yang sudah ada dalam air yang kita gunakan. Dalam kasus saya itu 40 ppm biasanya. Tadi 45 sedikit tinggi ya, tidak apa. Kita masukin 40 ppm di sini, yang berarti kita punya ruang gerak sekitar 260 ppm untuk penambahan ketiga pupuk yang akan kita pakai di sini. Pupuk NPK mutiara, kalsium nitrat, dan magnesium sulfat. Ya, di sini checker ya. Dan kembali ke video pertama, komposisi pupuk yang saya inginkan adalah tetap pertama-tama kandungan N. N itu nitrogen yang paling tinggi, ya, diikuti dengan kalium sedikit di bawah nitrogen,
Dan kemudian kalsium, ini lebih kurang setengah atau 60% dari nitrat, nitrogen. Kemudian ada unsur magnesiumnya. Ya, konsentrasi pupuk NPK, kandungan zat-zatnya saya taruh juga di bawah ya. Jadi NPK mutiara itu, kalau sobat anggrek ingat, N-nya 15%, P 9%, K-nya 20%. Demikian juga dengan kalsium nitrat dan magnesium sulfat. Masing-masing saya taruh persentase zat-zat utama dalam tiap pupuk di bagian bawah ya. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian kuning ini. Pertama-tama NPK. Berapa ya? Kita punya ruang gerak 260. Saya ingin mencoba memasukkan 100 ppm NPK terlebih dahulu. Kalau kita masukkan 100 ppm di sini, otomatis Excel-nya akan menghitungkan berapa ppm N yang kita dapatkan, 15, dan kaliumnya 20. Dan kita masih punya sisa 160 ppm untuk ketiga pupuk. Oke, saya rasa ingin saya tingkatkan jadi 150. Di sini kita akan dapat 22,5N, kaliumnya 30. Sekilas kelihatan kalium lebih tinggi daripada nitrogen, tapi jangan takut karena di kalsium nitrat kita juga akan mendapatkan tambahan unsur N nitratnya. Kita masukin 50, dengan sendirinya N-nya jadi 30. 25,25, K-nya 30. Saya rasa masih bisa saya tingkatkan ini. Kalsium nitratnya kita ubah ke 75 ya. 75, oke, okay. N-nya jadi 34, kalium 30, kalsium 20. Kelihatannya oke. Okay. Dan sisanya kita masih punya 35 ppm, bisa kita pakai untuk magnesium sulfat. Dari situ kita dapat unsur magnesium 6 ppm. Oke ya, yang penting sih magnesium ada, karena dalam kandungan 40 ppm air saya juga saya rasa sudah ada magnesiumnya. Ya, magnesium dan kalsium itu kandungan yang biasa ada dalam air. Oke, okay, we will go with this. 150 ppm NPK, kalsium nitrat sekitar 75, dan magnesium sulfat sekitar 35. Mari kita coba campurkan ke larutan pupuknya. Jadi biasanya saya pakai 300 ppm untuk larutan pupuk. Di dalamnya ada dosis 260-an kombinasi ketiga pupuk yang diaplikasikan seminggu sekali di teras anggrek. Selama ini cukup ya bagi nutrisi anggrek yang ada di teras anggrek. Kenapa saya tidak mengaplikasikan sesuai dengan label yang ada di pupuk? Bisa kita coba sobat anggrek untuk melihat berapa sih dosisnya ya. Di sini 4 sampai dengan 10 kg per 200 liter air. Wadah, kita tidak pakai sama dengan 200 liter. Sekali memupuk saya biasanya pakai galon ini kira-kira 10 liter atau 2 galon 20 liter. Untuk itu kita coba ya, kita coba mengaplikasikannya dalam satuan liter dulu. 200 liter kita pakai dosis terendah yang disarankan di sini 4 kg. 4 kg itu 4000 gram ya. Berarti kalau dibagi 200 liter untuk 1 liter kita membutuhkan sekitar 20 gram. Nah, kita coba campurkan di sini, ini air 1 liter. Ada pertanyaan mungkin, boleh nggak sih mencampurkan ketiga jenis pupuk ini dalam satu larutan pupuk? Boleh saja sobat anggrek, asal tidak dalam bentuk pekatan. Jadi biasanya masing-masing saya cairkan dulu di tempat terpisah, baru kemudian saya tambahkan sedikit demi sedikit sesuai dosis yang diinginkan di galon pupuknya. Ini kita pakai sendok ini, lebih kurang 5 gram. Pernah saya timbang untuk NPK mutiara, kita pakai 4 sendok ya. Jadi di sini sudah ada 20 gram dalam 1 liter air. Oke, sambil menunggu NPK mutiaranya larut, kita larutkan juga pupuk lainnya dalam wadah yang berbeda. Mungkin ada pertanyaan juga, apa harus 300 ppm dalam setiap pemberian? Tidak sobat anggrek, boleh lebih kecil atau lebih besar asal tidak lebih dari 500 ppm. Tapi ini akan berpengaruh ke frekuensi pemupukan kita. Jadi kalau lebih kecil sobat anggrek akan butuh pupuk lebih sering, misalnya 150 atau 200 tapi 2 kali seminggu, atau mungkin dekat-dekat 500 tapi 2 minggu sekali. Saya ini 300 untuk 1 minggu sekali. Ini pupuk kalsium nitrat.
Dilihat bentuknya juga granul sama seperti NPK mutiara. Bedanya yang ini menyerap air. Jadi kalau sobat anggrek sudah buka kemasannya, segera tempatkan di wadah yang kedap air, karena kalau dibiarkan terbuka seperti ini dia akan mencair. Iya, saya pertama-tama tidak tahu, tahu-tahu udah jadi air pupuknya. Ini kita tambahkan 2 sendok ya. Kalsium nitrat dalam wadah ini diaduk. Biarkan dulu sampai larut. Sekalian kita larutkan juga magnesium sulfatnya. Nah, magnesium sulfat ini dikenal juga dengan nama garam Inggris. Beneran tuh, kayak garam ya. Lebih mirip micin malah. Ini coba bisa fokus nggak? Iya, kelihatan ya sobat anggrek, mirip micin. Biasanya saya pakai sedikit saja, 35 ppm itu sedikit, tapi ini tidak apa, kita larutkan segini. Kalau lebih bisa digunakan untuk tanaman lain selain anggrek. Oke, aduk-aduk. Ya, jadi kita udah punya ini magnesium sulfat, kemudian yang ini kalsium nitrat. Iya, dan pupuk NPK mutiara di gayung, di ciduk ini ya. Kita biarkan sebentar sampai benar-benar larut. Kemudian baru kita ukur berapa sih dosisnya yang tadi ya. NPK mutiara sesuai dengan yang disarankan, 20 gram dalam 1 liter air akan menghasilkan dosis pupuk. Ini 266 dikurangin dengan kandungan terlarut air saya 45. Wait, sebentar sobat anggrek, ini kok ada kali 10 di sini ya? Bener, kali 10 kelihatan ya. Berarti 2660 dong. Wah, kalau kita pakai apa adanya, akar anggrek kita akan gosong. Ini merupakan salah satu yang sering dialami oleh para pencinta anggrek pada saat menggunakan dosis pupuk sesuai dengan yang tertera di label. Ya, benar ya, saya biasanya tidak ada kali 10-nya. Jadi 2660 itu terlalu keras buat akar anggrek. Dan harus kita hindari menggunakan apa adanya sesuai label. Kalau yang buat pupuk mungkin senang ya, kalau kita pakai banyak-banyak pupuknya cepat habis, biar bisa dibeli lagi. Enggak, kita enggak butuh sebanyak itu. Oke, sekarang kita akan mulai mencampurkan ketiga pupuknya. Urutannya terserah. Di sini saya mau sekedar menunjukkan ingin mencoba dari yang magnesium sulfat dulu, dari yang dosisnya paling kecil. Tadi kita dari hitung-hitungan kita menuju 35 ppm untuk magnesium sulfat. Berangkat dari 45 ppm kandungan air asli saya, berarti tambah 35 kita mengharapkan 80 ppm sesudah ditambahkan magnesium sulfat. Oke, coba kita lihat. Ya, 66, berarti kita masih bisa menambahkan magnesium sulfatnya. Ya, diaduk-aduk. Ini benar-benar tradisional, aduknya pakai tangan. Ups, 90 ppm. Agak kelebihan 10 ppm. Tidak apa, nanti kita lihat ya. Masih tolerable kalau lebihnya beberapa ppm. Jadi 300 ppm juga tidak saklek bagi saya sobat anggrek, hanya sekedar gambaran totalnya tidak masih bisa ditolerir oleh akar anggrek. Jadi ternyata saya hanya pakai setengah ya, atau nggak sampai, sepertiga dari yang tadi kita larutkan. Berarti untuk selanjutnya magnesium sulfat, kalau saya tidak ada TDS meter, cukup hanya pakai kira-kira sepertiga sendok untuk 10 liter air. Ya, selanjutnya kita tambahkan kalsium nitrat. Kita berangkat dari angka 90 dan ingin menambahkan 75 ppm kalsium nitrat, berarti kita berharap untuk mendapatkan sekitar 160 atau 170 ppm. Ini baru 136, masih bisa kita tambahkan ya sobat anggrek. Kita tambahkan lagi kalsium nitratnya, aduk-aduk.
dan ukur lagi dengan TDS, kita dapatkan 190 ppm ketinggian. Jadi campuran magnesium sulfat maupun kalsium nitrat yang saya teteskan tadi ke galon lebih dari yang seharusnya. Oke, saya cairkan deh sedikit lagi pupuknya, tambahkan air biasa 1 gayung dan kita lihat sekarang jadinya berapa ini? 179. Oke lah ya, lebih-lebih dikit tidak apa. Tapi berarti sekarang kandungan larutan dalam galon ini mengandung air biasa saya yang 45 ppm ditambah magnesium sulfat dan kalsium nitrat dengan lebih kurang 135 ppm. Sisanya kita menuju ke 300 ppm dengan mencampurkan tadi pupuk NPK-nya sebagai pupuk utama. Di pupuk NPK ini banyak kandungan unsur mikro juga ya, selain nitrat dan kalium yang ingin kita lihat. Oke, masih. Oh ya, sekarang 337 ppm, lebih dari yang ditargetkan nih, dari 300 ppm. Bagaimana sobat anggrek? Kalau saya pribadi sih tidak apa ya, yang penting angkanya tidak sampai 400 atau 500. Di kisaran 300 masih oke menurut saya. Dan di sini banyak mengandung unsur-unsur mikro lainnya yang juga dibutuhkan oleh anggrek. 337, dan bisa dilihat dari gayung ini yang saya pakai hanya separuh. Tadi kita melarutkan 4 sendok dalam gayung ini ya. Berarti selanjutnya, kalau saya tidak punya TDS meter, saya udah tahu nih sobat anggrek, untuk 10 liter air saya membutuhkan, saya akan melarutkan 2 sendok NPK, 1 sendok kalsium nitrat, dan seujung sendok sedikit saja untuk si magnesium sulfat. Ya, begini larutan pupuk kita. Sekarang saya ingin mengukur pH, derajat keasamannya, karena dari pH awal yang tadi kita berangkat dari 6,0 ya pH meter saya, sudah ditambahkan pupuk biasanya angkanya akan berubah. Mengapa kita perlu memperhatikan pH larutan, sobat anggrek? Mungkin ada yang sudah mengikuti sarannya Mbak Dari, unsur nutrisi anggrek teorinya seperti ini, konsentrasi larutan, sudah pakai soft water dan sebagainya, ternyata penyerapan nutrisi oleh anggreknya tidak maksimal, anggreknya tetap tidak kelihatan segar atau sehat. Ya, bisa jadi itu karena kandungan pH-nya tidak tepat. Untuk mengukur pH ini, kita bisa menggunakan pH meter, ini alatnya. Alat ini juga dijual biasanya bersama TDS meter di toko-toko hidroponik karena memang banyak digunakan dalam seni bercocok tanam hidroponik. Derajat keasaman larutan atau media tanam biasanya diukur dengan skala 0 sampai dengan 14. Kalau di tengah-tengahnya, 7 merupakan derajat keasamannya netral, tidak asam dan tidak basa. Di bawah 7 sifatnya asam dan di atas 7 sifatnya basa. Mungkin ada yang kenal dengan alkaline water, itu di atas 7 ya. Di sini saya ingin memperlihatkan juga ke sobat anggrek pH chart. Diagram ini menunjukkan efektivitas penyerapan nutrisi pada pH tertentu. Jadi ini sebabnya sobat anggrek, kalau pH kita tidak tepat, meskipun nutrisinya sudah tepat kita berikan, dosisnya juga sudah tepat, anggrek tidak bisa menyerap secara maksimal. Ibarat makanan pada manusia misalnya ya, kita makan sop itu dalam keadaan enaknya ya panas-panas, sop dingin tidak enak ya, tidak selera kita makan. Begitu juga misalnya teh manis, kalau tidak panas sekalian ya dingin sekalian. Ada juga makanan yang nggak enak dimakan dalam keadaan panas maupun dingin, misalnya apa ya, pepes mungkin ya, itu enaknya anyep-anyep, tidak dingin tidak panas. Begitu juga dengan tanaman. Kalau misalnya pH-nya ketinggian, katakan ternyata pH larutan kita ada di kisaran 8, tanaman tidak akan bisa menyerap maksimal zat-zat seperti boron maupun koper, tembaga di sini. Sebaliknya kalau terlalu rendah, misalnya 5, tanaman hanya bisa sedikit menyerap potasium, kalium, meskipun kita sudah memberikan dosis yang lumayan besar. Itulah sebabnya kenapa kita perlu memperhatikan pH larutan pupuk kita. Kemudian untuk anggrek, menurut saya menanam anggrek itu lebih mirip hidroponik dibanding
menanam dengan tanah. Jadi pH larutan pupuk ideal ada di kisaran 5,8 ideal pH untuk hidroponik. Kalau biasanya larutan pupuk yang saya pakai, saya setupnya sedikit lebih tinggi di 6 ya. Mengapa? Karena pada saat disemprotkan ke tanaman, ke anggreknya, apalagi pada anggrek yang media tanamnya merupakan media organik dan sudah beberapa waktu tidak diganti, dengan sendirinya bersifat sedikit asam. Jadi akan mendrag, menarik pH larutan pupuk saya ke bawah. Jadi ya itu, biasa saya pakai 6,0. So far sih kelihatannya ini bagus ya, ideal bagi tanaman anggrek. Okay, kita lihat berapa pH larutan pupuk sesudah kita campurkan ketiga jenis pupuk tersebut. Iya, ternyata masih di 6,0 ya sobat anggrek, tidak gerak banyak. Ini tergantung dari air yang kita pakai dan juga jenis merek pupuk yang kita pakai. Kalau sebelumnya saya ada pakai Green Tonic, pupuk sebelumnya itu cenderung menaikkan pH. Dengan dosis 300 ppm saya akan mendapatkan lebih kurang 6,2, masih dalam range yang bisa diterima. Bagaimana jika ternyata pH-nya naik sampai dengan di atas 6,5 atau turun jauh di bawah 5,5? Sobat anggrek bisa membeli zat pengatur pH di toko-toko hidroponik juga. Biasanya disebut pH up atau pH down. Menambahkan sedikit zat tidak akan menambah ppm dalam jumlah yang banyak, sementara pH-nya bisa kita sesuaikan. Iya, begitu lebih kurang sobat anggrek seputar bagaimana meramu pupuk. Katanya ribet, tapi sebenarnya enggak. Kalau sobat anggrek udah terbiasa, ini sudah tahu aja. Begitu mau pupuk, campur berapa sendok, dan kira-kira akan mendapatkan berapa ppm atau berapa pH, itu sudah di luar kepala. Tapi ini untuk bisa menunjukkan teorinya, jadi saya paparkan sedemikian rupa. Juga teknik memupuk ini tidak kaku. Sobat anggrek bisa menyesuaikan, misalnya dengan frekuensi pemupukan yang lebih sering, dengan dosis yang lebih kecil, komposisinya lebih kurang sama dengan yang saya paparkan tadi, tidak persis seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebenarnya ini video sudah lama ingin saya buat tapi belum sempat-sempat. Terima kasih juga bagi yang telah setia menanti kelanjutan dari video pupuk. Ya, saya rasa pertanyaan selanjutnya dari Sobat Anggrek adalah bagaimana cara mengaplikasikannya? Untunglah untuk ini saya tidak perlu utang ya. Maaf, saya utang kemarin 4 bulan untuk melanjutkan video pupuk. Tapi untuk cara pengaplikasiannya sudah pernah saya buatkan video kira-kira ya hampir 2 tahun yang lalu ya. Di awal-awal channel Terasa Anggrek pernah saya buatkan video cara pemberian pupuk pada anggrek. Bagaimana cara penyemprotannya, timing penyemprotannya, kemudian bagian apa yang disemprot ada saya bahas dalam video itu. Jadi silakan cari search videonya di channel Terasa Anggrek. Bisa juga nanti saya tambahkan linknya di bagian akhir video. Okay, demikian saya dari, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya di Terasa Anggrek.